podcast The End Story. Kali ini ceritanya berjudul Memancing di Danau. Mau tahu keseluruhan ceritanya? Ikutin Kak Emily terus ya. Pada hari Minggu kali ini, Ayah ingin mengajak Rama untuk memancing di danau. Rama, Rama, bangun nak. Sudah pagi nih, kenapa kamu belum bangun nak? Ayo bangun. Ayah, ini kan hari Minggu. Kenapa Ayah bangunin aku sepagi ini sih? Apa aku boleh melanjutkan tidur? Kamu kok tidur lagi sih? Ya udah, kalau kamu mau tidur nanti Ayah tinggal loh. Tinggal? Memangnya Ayah mau kemana? Ya udah, makanya bangun dulu, makan terus mandi. Nanti kamu juga tahu Ayah akan ngajak kamu kemana. Ya sudah, kalau nggak mau Ayah tinggal nih. Ya, sebentar ya sebentar. Rama mandi dulu, nanti Rama akan nyusul Ayah ya. Ya sudah, Ayah ke meja makan dulu ya. Ibu, gimana Bu sarapannya, sudah rapi? Sebentar ya, sebentar lagi. Sebentar Ibu lagi siapkan makanan. Ayah, gimana Rama sudah bangun? Sudah, tadi Rama sudah bangun. Sekarang dia mungkin lagi mandi Bu. Ya sudah kalau begitu. Nah, sudah rapi. Mana panggil Rama ya? Rama, Rama sarapannya sudah rapi nak, ayo kita makan. Iya ya, ayo kita makan. Ibu masakannya enak sekali. Aku mau nambah . Oh ya Ayah, tadi Ayah belum jawab pertanyaan Rama loh. Sebenarnya kita ini mau kemana sih ya? Rama kan penasaran. Rama, sudah makan saja dulu. Nanti juga Rama tahu kita mau kemana. Ayah, please kasih tahu Rama kita mau kemana. Sudah, nanti Ayah kasih tahu, tapi sekarang kita habiskan dulu makanannya ya. Ya udah deh, Rama habiskan makanan, tapi nanti kasih tahu Rama ya kita mau kemana. Ayah, sekarang kita sudah selesai makannya. Sekarang Ayah bilang ya sama Rama kita itu mau pergi kemana. Iya deh, Ayah kasih tahu. Sini. Kita itu sebenarnya mau memancing. Wah, memancing. Rama mau memancing ya. Tapi kita mancingnya tidak jauh-jauh dari rumah ya, nak. Kita memancing di danau di belakang perumahan kita ini. Kamu tahu kan danau itu? Oh, iya. Tahu ya, tahu. Pasti asyik banget ya memancing sama Ayah. Ya sudah, kalau begitu siap-siap ya. Rama, memangnya kamu bisa memancing ya, nak? Ibu mah kayak gitu, Rama bisa mancing dong, nanti kan Rama bisa lihat Ayah. Ya sudah kalau begitu, kalian siap-siap ya, Ibu mau membereskan piringnya. Oke Ibu. Setelah alat pancing semuanya siap, Rama terlihat tidak sabar sekali untuk memancing. Ayah, udah siap nih semuanya, ayo kita berangkat. Rama, tunggu dulu. Kamu lupa ya pamitan sama Ibu. Oh iya, Rama hampir saja lupa. Ibu, Rama mau pamit dulu ya. Ya sudah, Rama sama Ayah hati-hati di jalan. Jangan lupa ya, pulangnya jangan terlalu sore nak. Ya oke, siap deh Ibu. Kalau begitu kami berangkat ya. Dadah Ibu. Sesampainya di danau, Rama merasa senang sekali karena melihat banyak ikan di danau. Ayah, cepat memancing. Ajarin Rama gimana cara memancing. Tunggu sebentar, nak. Sabar ya. Tadi kan Ayah sudah taruh umpan di ujung pancingannya. Nah, Rama kan tadi juga sudah taruh. Nah, sekarang lempar pancingannya ke dalam danau. Oke. Ayah, lama ya ikannya. Tunggu nak, sabar ya, nanti kamu juga dapat ikan. Ayah, ada yang narik pancingan Rama ya. Wow.
pasti itu ikan, Nak. Ayo aku dapat. Wah, ikannya besar. Ayo, Rama dapat. Yeay. Rama mau mancing lagi ya. Ya, makanya kamu itu harus bersabar. Nanti kamu pasti dapat ikan lagi. Tunggu ya, tunggu sebentar. Rama dapat ikan lagi. Rama dapat ikan besar. Rama masukin ah. Rama, ternyata Rama hebat sekali ya. Bisa mancing dan sudah dapat 2 ikan. Dari tadi Ayah belum dapat nih. Coba Ayah coba lagi ya. Sebentar. Nah, sekarang Ayah yang dapat ikannya. Pasti Ibu senang sekali kita dapat banyak ikan, Nak. Iya nih ya. Ya, lihat deh. Sepertinya sekarang sudah sore. Gimana kalau kita pulang? Rama sudah capek ya, Nak? Belum sih ya. Rama masih senang mancing di sini. Tapi ya sudah, lanjutkan sebentar lagi ya, ya. Habis itu baru kita pulang. Oke, ya sudah. Ya tungguin ya. Ayo semangat mancingnya, Nak. Ayah, Rama dapat ikan lagi. Ikannya besar nih ya. Wah, hebat ya anak Ayah. Bisa mancing dan dapat ikan banyak sekali. Besar-besar juga ikannya. Nih ya, awas Rama mau masukin ke dalam ember. Nah, gimana Nak? Sudah selesai kan mancingnya? Rama sudah capek mau pulang? Iya ya, Rama capek nih. Gimana kalau sekarang kita pulang dan kita kasih kejutan untuk Ibu? Rama kan bawa ikan banyak tuh. Nanti kita bisa makan ikannya di rumah. Oke, kalau begitu kita pulang ya, Nak. Ibu! Ibu, Rama sudah pulang loh. Anak Ibu. Sini, Nak. Ibu mau lihat hasil pancingannya. Tunggu, Bu, sebentar. Berat. Berat banget. Ibu, lihat ini. Tadang! Lihat ini, Ibu. Wah, hasil pancingannya banyak ya, Nak ya? Hebat nih. Iya dong, Ibu. Ini hasil pancingan Rama semua. Tadi Ayah cuma dapat 1, tapi Rama dapat banyak banget ikannya. Wah, anak Ibu memang paling hebat deh pokoknya. Tapi Rama kan sebelumnya diajarin mancing oleh Ayah. Jadi Ibu juga harus bilang Ayah juga hebat dong. Memang Ayah mah dari dulu memang hebat. Kalau begitu kita mau masak ikan nih malam ini. Tentu dong Bu, Rama pengen sekali masak ikan. Ibu pasti masakannya enak sekali. Ya udah, kalau begitu ikannya mau Ibu bersihkan dulu lalu Ibu masak. Sekarang Rama dan Ayah boleh bersih-bersih dulu. Oke Ibu, siap. Ya sudah, Ayah juga bersih-bersih ya Bu. Hai adik-adik. Seru kan ceritanya? Adik-adik tahu nggak? Mengisi waktu libur adik-adik dengan kegiatan yang positif akan menambah pengalaman adik-adik loh. Adik-adik, jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe video Kak Emily. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.